Sehat selalu teman-teman, ketemu lagi bersama pekerja 27. Hari ini teman-teman, kita akan melakukan pemotongan pohon glodogan tiang. Pohonnya sangat tinggi teman-teman. Jadi tonton sampai full. Dan untuk motivasi hari ini teman-teman, gagal itu adalah makanan sehari-hari teman-teman. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Penting kita evaluasi dan bangkit teman-teman. Kita gaskan langsung aja, dan ini dia pohonnya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Ya, ntar, share ke teman-teman Anda. Tinggi banget soalnya kan glodogannya, panjang. Kenceng banget anginnya. Goyang-goyang. Mm-hmm.
Ini jelek banget, tapi amat pemasukan hari ini ya. Gak ada, gak tapi mau ya. Masih muda-muda. Ah!
Nih tadi teman-teman, cuma tadi di skip karena saya naik. Teman-teman, pokoknya tadi susah banget. Jadi kita gaskan teman-teman, naikin ini daun sama potongan kayu kita naikin biar bersih teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Awas, awas. Ya, kan udah saya itu.
Iya, punya ini juga kamu saya itu. Iya. Jadi Pak 20 sih. Iya, kan cuma 17 ya. Saya ini 15 ya. Bengkak kaki gua, Fir. Aduh. Apaan? Nah, teman-teman, tinggal kayunya kita taikin dikit lagi. Duh, kakinya bengkak, teman-teman. Sakit. Bengkak, teman-teman. Ke apa nginjek cabang kemarin. Mudah-mudahan cepat sembuh aja, teman-teman. Minta doanya. Coba dulu baru komentar.
Awas ngegilinding, Yan. Kalau mau dipikul, mau dibawa. Jelas tengah. Iyalah, malas nunggu-nunggu malah enggak jelas. Malas gua sama dia. Oke lah teman-teman, karena hari ini kakinya bengkak teman-teman, sakit. Video hari ini jadi sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel kami agar berkembang dengan cara subscribe, share, like, dan silahkan komen untuk saran teman-teman. Terima kasih. Dan itu dia 100%-nya. Alhamdulillah pekerjaan hari ini aman, lancar teman-teman. Walaupun ada sedikit kendala tadi. Dan terima kasih teman-teman.